Selamat siang. Halo, Mas. Monggo. Ini sama Mas Gokon dan Mas Angga Semarasa. Katanya punya burung unik ya, Mas ya? Ya, dibilang unik ya. Enggak unik. Satria cuma burungnya itu agak. Nah, itu dapetnya udah lama, Mas? Sekitaran 2 bulanan. Kurang lebih 2 bulan. Ya. Itu dapatnya dari teman atau dari dapat sendiri? Dari teman. Dari teman. Ini burungnya teman-teman ya. Kelihatan ya dari bulu kepalanya, bulu putihnya itu agak panjang. Agak kesit burungnya. Agak giras ya, Mas? Agak giras ya, masih giras. Burungnya enak, Mas. Magungnya itu lucu kayak apa burung tengkek itu. Klek. Mungkin baru mau ngangkat-ngangkat ya, Kasol ya. Belum ngangkat-ngangkat. Mungkin kalau udah dia ada mapan, mungkin suaranya mungkin bisa lebih jernih atau lebih ngecor lagi. Ya calonnya itu tujuannya besar tapi kok kayak tengkek. Kek. Ikan enggak, Pak? Nanti, Mas. Bulu putihnya itu kebalik ya, Mas ya? Kebalik. Kebalik. Cuman ini bulu putihnya itu enggak bulu yang lembut. Ini seperti bulu sayap, bagian sayap yang agak ke atas itu lebih kecil. Cuman ini dia tuh tumbuhnya di atas kepala. Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Lebih dekat aja, Mas. Kelihatan ya teman-teman ya, burungnya putihnya itu posisi kebalik ya, dan putihnya itu panjang banget. Ini di posisi agak ke atas, cuman dia itu balik. Nah, ini kalau lebih dari satu atau ya paling enggak tiga ya, Mas ya? Iya. Itu bisa disebut songgeran. Iya. Ini kalau posisinya satu, berarti dia disebut satria binayangan ya? Satria. Cuman spesial ya. Bagus soalnya burungnya. Pernah dicabut, Mas? Belum pernah. Ini apa? Batangnya. Coba dilihat, Mas. Tolong masuk. Batangnya masuk. Batangnya masuk. Iya, Mas. Dan kita masuk. Nah, kelihatan ya. Kebalik ya. Masih kebalik. Ini sangat spesial ya burungnya. Sangat mantap lah. Dari burungnya ini mungkin kalau sudah lama mungkin saya cabut, penasaran ya. Yeah. Ya nanti, Mas, nanti sampainya sampean pengen nyabut atau dari teman-teman lebih tahu lagi, nanti di review lagi. Yeah. Jadi apa tuh, cabut saya gimana? Mau dilihat-lihat dulu. Katanya Kak Seri disuruh cabut sekarang. Sayang. Biar teman-teman tahu ya, Kak Seri ya. Jadi video sekalian. Jangan lah. Burungnya masih girah, nanti stres. Kalau udah lutut mungkin saya capek. Nah, tapi ya teman-teman ya, bulunya itu panjang dan posisinya kebalik. Biasanya rata-rata dia itu bulunya dari atas itu seperti apa tuh ya? Ke bawah. Kalau yang ini dia tuh malah kebalik. Itu uniknya burung ini. Dan bulunya itu, bulu putihnya panjang banget. Nah, mantap teman-teman ya, kalau dilihat ini seperti Krishna ya. Seperti Krishna. Khawatirnya itu, Mas Gokun, paling kan masih giras. Jadinya dia nggak berani nyabut, Mas. Oh. Takutnya ntar nabrak-nabrak nggak tumbuh. Tumbuhnya sulit ya, Kak Surya.
gitu. Sadar. Iya, tapi mungkin kalau benar-benar Mas Gugun pengen nyabut kan, jadi itu nanti dilihat seperti apa tumbuhnya. Tetap cabut nanti kalau lama. Udah lama Mas ya. Kalau udah lama. Kalau nyabut itu Mas, kabarin kita Mas. Oke, siap. Jadi kita itu dan teman-teman tahu burungnya Mas Gugun itu dicabut. Uji coba ya. Ini posisi jantan nih Mas ya? Jantan kawan. Bulunya, ya bulunya tuh seperti pada umumnya burung-burung yang lain. Dari ulas ini biasa. baru mau ganti atau belum ganti lah, soalnya ini udah kelihatan dari kaki biasa. Ini lokal ya Mas tapi ya? Lokal. Baru kali ini awet. Burungnya paling awet ya. Biasanya kalau di mahar langsung aja. Langsung, ini sayang terus itu. Ya di mahar. Masih sayang Mas. Kata Mas Gugun ini sayang sama burung ini, nggak apa-apa dirawat. Sekian video dari kami. Semoga kedepannya lebih luas dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.